Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang hebat. Hari ini, kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan pola baris bangun datar. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat menentukan pola baris 2-3 atau lebih bangun datar dengan tepat. Yuk kita membaca. Kalian telah mengetahui berbagai bentuk bangun datar, baik yang berbentuk segitiga, segi empat, segi lima, maupun segi enam. Dapatkah kalian menentukan pola bangun datar berikut? Ya, gambar bangun datar sesudah persegi adalah segitiga, dan lingkaran. Pola bangunnya adalah persegi, segitiga, dan lingkaran. Sekarang, mari kita berlatih. Carilah gambar yang memiliki pola bangun datar yang tepat. Lengkapi pola bangun datar berikut. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya, sesuai dengan pola berikut. Nah, itulah materi mengenai bagaimana menentukan pola baris bangun datar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengetahui ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Cek di video berikutnya ya.